Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Roy Ardiana dari Ardian Sport Channel. Sebelum saya mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, aktifkan notifikasinya untuk mengikuti perkembangan promo-promo menarik dari toko kami. Kalau untuk cara pemesanan ordernya, seperti biasa, nomor WA saya hanya satu, itu 0851565252. Nah, itu semua saya sertakan di deskripsi video. Terus kalau untuk nomor rekening saya, nomor rekening pribadi saya hanya satu, BRI dengan atas nama Roy Ardiana. Itu semua nomor WA saya pribadi dan rekening saya pribadi atas nama saya sendiri Roy Ardiana, saya sertakan semua di deskripsi video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Roy Ardiana dari Ardian Sport Channel. Kali ini saya akan mereview Bocah Trigger Mat yang tabung jenong 500cc, panjang laras 60 cm. Ini punyanya Om TNI yang di Semarang. Minta sekalian di upgrade regul, pemasangan regul, instalasi regulnya. Langsung kita settingkan, kita proses, kita tata. Terus kalau untuk jarak sasarannya kurang lebihnya 25 meteran, terus titik sasaran itu selebar tutup pulpen itu ya Om. Pokoknya kita usahakan maksimal niti atau grouping rapat gitu pokoknya Om, biar sekali dor langsung keplok pokoknya. Ini bocap Trigger Mat 500cc, langsung instalasi dengan regul ya. Pokoknya angin semakin irit, tapi ya memang kalau pemasangan regul apa efeknya, powernya terbatas gitu. Punya sekali dor langsung keplok pokoknya Om. Mungkin cukup ya Om kurang lebihnya. Nah, itu kita usahakan maksimal niti atau grouping rapat. Kita langsung lihat unitnya, katanya Omnya pengen dilihatin. Nah, kita lihat unitnya. Bocap Trigger Mat yang baru selesai kita pemasangan instalasi regulnya dan instalasi popornya karena banyak yang dirubah. Ini baru selesai, terus kita settingkan. Nah, pokoknya tonton sampai habis, nanti saya akan terangkan spesifikasinya lebih jelasnya, terus sama apa ya harganya, terus apabila ingin di upgrade dengan regul juga nanti semua saya akan terangkan spesifikasinya lebih jelas gitu Om. Mungkin kita langsung saja ke dalam ruangan, soalnya di luar ruangan silo Om. Nah, ini regulnya, nanti kita lebih jelasnya dalam ruangan Om. Ini tadi unitnya yang baru selesai apa kita ambil review akurasinya, selesai kita tata unitnya, dan setting pemasangan regulnya ini ya Om ya. Ini unitnya punyanya Om yang di mana tadi ini? Yang di Semarang, punyanya Om Doyok, ini TNI. Punya Om TNI yang di Doyok, dia langsung ingin menginginkan instalasi pemasangan regul, langsung kita settingkan semua, nanti saya jelaskan satu persatu gitu ya Om. Nah, sebelum saya lanjut lagi, kalau untuk informasi pemesanannya seperti biasa itu di video awal sudah saya jelaskan, itu nomor WA saya hanya satu itu, terus nomor BRI juga hanya satu atas nama saya sendiri Roy Ardiana. Terus kalau untuk lift pengiriman, lift apa ya, unboxing dan lift udah stok, itu saya sering saya taruh di Facebook gitu ya Om, soalnya nanti kalau semua saya taruh di YouTube kepenuhan konten-kontennya gitu ya. Intinya kurang lebihnya seperti itu gitu. Terus kalau
Untuk informasi pemesanannya, seperti tadi di awal sudah saya jelaskan, kita langsung saja. Nah, kita menerangkan spesifikasi unitnya. Kita ini model bocap tringgermat ya Om. Ini bocap tringgermat yang tabung jenong 500 cc, panjang laras yang 60 cm, OD 13 alur 12. Nah, kita mulai dari jenis popornya. Nah, ini Omnya minta popor yang jenis tombol ada setelan pipinya naik turun, terus kita naik maju lagi ke depan. Ini chambernya warna merah chambernya, terus sistem magazin dan single shoot, chamber monolet ini ya Om. Nah, chamber monolet, terus ini panjang larasnya 60 cm, OD 13 alur 12 seperti biasa. Terus ini serombong OD 19, tabungnya jenong Venom seperti biasa. Terus instalasi regulnya ini di sini ya Om, ini baru selesai kemarin saya tata settingkan. Ini terus saya diamkan kurang lebih 1 malam untuk mengetes kebocorannya atau aman tidaknya. Terus kalau untuk apa lagi ya, kurang lebihnya mungkin seperti itu. Bisa ambilkan view-nya lebih dekat Om, kita jelaskan. Nah, kita ambilkan jelaskan view-nya. Kurang lebihnya kita mulai dari yang ini Om. Nah, kita mulai dari bawah. Nah, ini ya namanya tegremat itu seperti ini Om. Ini bisa naik turun, maju mundur. Terus single bacoknya juga ada di bawah ya Om, single bacoknya. Terus kita maju lagi, ini kasar kokangnya di sebelah kiri. Terus ini, nah ini adapter regulator Om. Nah, ini namanya input. Nah, ini anginnya masuk, ini tekannya kurang lebihnya 2500 PSI. Nah, kalau pengisiannya nanti saya balik Om. Nah, kita balik langsung. Nah, ini baliknya. Safety triggernya ini, ya Om ya, ini safety fair, ini untuk penguncian tringgermatnya. Kalau tringgermat tadi sudah saya jelaskan, castle kokangnya ini ya Om di sebelah kanan. Nah, ini outputnya Om. Nah, ini outputnya di tekanan kurang lebihnya 1900-an PSI untuk tekanan outputnya Om. Nah, terus kita lanjut lagi. Nah, ini pengisian anginnya sudah model mini coupler keras Om. Nah, ini tinggal colok ke jenis pompa, ini gabung menjadi satu di adaptor regulnya gitu Om. Nah, mungkin kurang lebihnya bisa diambilkan Om, bisa ambilkan view-nya pelan-pelan dari bawah sampai atas. Nah, untuk bocap tringgermat yang langsung instalasi regul, Omnya ingin di pemasangan regulnya langsung kita settingkan, kita pasangkan gitu Om. Kurang lebihnya untuk bocap tringgermatnya seperti itu ya Om. Bocap tringgermat pemasangan regulnya tadi Omnya minta dijelaskan untuk lebih perinciannya, kurang lebihnya ya seperti itu gitu Om. Intinya kalau untuk adapternya ada di tengah, terus ini outputnya, terus ini inputnya, ini outputnya gitu. Nah, ini outputnya di tekanan kurang lebihnya 1900 PSI kurang lebihnya ya Om. Ya, mungkin cukup jelas untuk penjelasan bocap tringgermatnya. Barangkali ada yang ditanyakan atau ingin melakukan order, bisa langsung menghubungi WA saya. Oh ya, kalau untuk harganya bocapnya seperti biasa, seperti sebelumnya, harganya 3.700 itu dengan kelengkapan tas, tali sandang, peredam dan magazin ya Om. Apabila ada yang ditanyakan seperti tas seperti teleskop, terus pompa dan lain-lain, pokoknya langsung infokan saja melalui WA saya gitu Om. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kalau untuk stok-stok yang lain bisa ditanyakan, bisa langsung menghubungi WA saya itu gitu ya Om. Mungkin cukup jelas apa yang ingin saya sampaikan untuk review bocap tringgermat tabung jenong 500 cc, kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada yang ditanyakan langsung saja menghubungi WA saya saja gitu ya Om. Mungkin cukup jelas singkat review bocapnya. Salam saya, salam sejahtera, salam sehat selalu, semoga selalu diberi kesehatan. Salam saya, Roy Ardiana dari Ardian Sport Channel. Terima kasih.